Ini dia kawan-kawan, mie kuantong ala Nona Merauke. Jadi ini enak sekali. Kalian harus coba. Selamat mencoba semua. Setelah dia sudah meresap dan kita campur akan jadi begini. Jadi buat kalian kalau untuk jualan, kita biasanya pisahkan antara mie dan isinya. Nanti orang biasa di rumah atau ini baru sendiri isi. Kalau kita yang makan langsung di tempat, biasa langsung disiram seperti ini. Kayak gitu. Ya. Jadi ini dia mie kuantong kita, kawan-kawan. Ya. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini kawan-kawan, saya mau ajak kalian, kita mau masak Chinese food alanya saya yang saya pelajari. Seperti kalian tahu, saya kuliah di Makassar dan saya lebih banyak tahu Chinese food yang di Makassar ya. Akan saya jelaskan di dalam perbedaan atau samanya atau bagaimana sehingga kalian bisa tahu di kota kalian namanya apa. Kalian boleh kasih komen di bawah di tempat kalian namanya apa. Hari ini saya akan bikin beberapa masakan. Kebetulan di luar udara lagi bagus, jadi kita akan masak di luar di taman. Tapi sebelum itu saya akan kasih tunjuk kalian bahan-bahan tuh ada di bawah sini di meja kerjanya saya ini. Dan kita bakal masak juga sebagiannya tuh di dapurnya saya sih. Yang buat yang sudah biasa lihat, kalian pasti tahu karena selalu masak di ini. Tapi kalau masak pakai wok atau yang besar-besar tuh selalu masak di luar ya. Hari ini saya akan ajak kalian kita masak beberapa macam masakan. Cuaca lagi panas, lagi enak untuk masak. Supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari kita langsung buat. Bahan-bahannya ada di bawah sini. Hari ini kita akan buat, mari kita langsung lihat bahannya. Ada di bawah sini, let's go. Ini dia bahan-bahannya kawan-kawan. Jadi hari ini kita mau bikin mie kuantong ala Makassar. Bahan-bahan di sini opsional. Kalian boleh pilih isinya sesuai kalian punya selera. Tapi bahan yang wajib itu kita harus pakai bawang putih, bawang bombay, wortel, daun bawang buat menghias, ya, sawi. Itu normalnya harus kita pakai bumbunya merica, kaldu jamur ini saya pakai kawan-kawan, kalian boleh kaldu ayam. Di sini arak masak, minyak wijen, kaldu ayam yang sudah kita buat sendiri dan kanji yang untuk mengental dan kita campur dengan air. Di sini kawan-kawan saya pakai kailan karena saya punya, tapi kalau kalian mau pakai sawi boleh juga. Saya akan kasih tunjuk kalian isinya. Hari ini saya masak menggunakan ayam, udang, bakso, ikan, hati, usus, bakso goreng, sosis, bawang bombay, jamur harum, wortel, dan prai. Untuk buat mie kuantong, kawan-kawan ya, saya menggunakan mie kuda yang begini. Tapi kalau kalian punya mie segar boleh ya, karena di sini kita mie segarnya lain. Jadi hari ini saya mau buat yang gampang, kita pakai mie kuda. Jadi mie ini kita rebus dulu sampai lembek, lembut seperti kita makan, baru nanti kita langsung ongseng di kuali kawan-kawan. Setelah ongseng di kuali baru kita siap masak isinya. Nah, supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari saya kasih tunjuk kalian bagaimana kita bikin mie kuantong. Kita langsung bawa ke belakang, kita masak di belakang. Let's go. Mari kawan-kawan kita rebus mie-nya. Pertama kita tata dulu. Ini kita angkat, kasih air dingin. Ini di sini airnya air dingin ya teman-teman.
Cici bisa akses-aksesnya. Terus kita biarkan tiris dulu. Ini sudah, ya. Nah, kawan-kawan, kita punya bahan-bahan sudah siap. Jadi saya memasak ini kita pakai minyak biasa dulu, ya. Ini kuali sudah panas sekali. Oke, ini. Nah, ini kualinya panas sekali, kawan-kawan. Kita tambahkan minyak wijen sedikit. Dan kita masukkan ini, kawan-kawan. Jadi ini kita harus ongseng-ongseng sampai setengah hangus gitu, kawan. Jadi kita buat dia supaya agak hangus-hangus kan, kawan, di bawahnya ya. Supaya enak. Jadi kok sudah bau harum tuh. Oh, belum. Ada bau tongseng-tongsengnya gitu, kawan-kawan. Itu baru enak. Jadi harus ada harum sampai kayak dibakar gitu, kawan-kawan. Itu baru dibilang mie kuantong. Tuh, kayak ada bau-bau dibakar-bakar ya. Dan ini mangkok sudah siap. Ini buat satu porsi, ini banyak ya kawan-kawan ya. Jadi karena cuma ambilnya sedikit untuk satu porsi saja ya. Cari yang agak hangus-hangusnya kayak gini. Satu porsi itu seperti ini, kawan-kawan. Oke, dan kita taruh di sini. Tambah sedikit boleh. Oke, sisanya kita angkat. Nah. Sekarang kita taruh minyak lagi kembali. Kita akan mulai menimis. Jadi kita mulai tumis dulu dari bawang putih, kawan-kawan ya. Pakai tangan saja. Jadi ini cepat sekali. Setelah itu masukkan bawang bombay. Terus saya punya merica di sini, kawan-kawan ya.
Terus saya masukkan wortel. Wortelnya dimasukkan. Terus kita masukkan yang basah-basah ini kan. Pertama ayam dulu dan udang. Setelah itu kita tambah dengan ini kawan-kawan. Boleh ditambah dengan ini dan sosis. Oke. Setelah begini kawan-kawan, kita pinggirkan terlebih dahulu sedikit ya, dan kita siapkan arak, baru kita siramkan kawan. Setelah itu kita masukkan air kaldu. Dan diikuti dengan ini kawan-kawan. Siapkan kanjinya, kita aduk dulu sambil tunggu dia mendidih. Sambil menunggu mendidih kawan-kawan, kita kasih masuk kaldu jamur. Sini saya pakai 3 ya. Ini masih dicampur. Ya, setelah itu kawan-kawan kita tambahkan Thailand. Dan daun bawang. Ya, jadi kalian lihat ini seperti ini. Kita tunggu mendidih. Baru kita masukkan kanjinya. Nah, ini sudah mendidih kawan-kawan. Kita masukkan kanji sedikit. Thank you.
jadi kalian lihat ini sama tambah sini lagi. Nah, kalian lihat ini. Lihat sudah, kita kasih minyak wijen sedikit. Ini sudah, sekarang saya matikan api. Ini kita angkat kawan-kawan, kita akan taruh di sini. Satu lagi. Ini dia kawan-kawan jadi, ya. Ini dia kawan-kawan, mie kuantong ala Nona Merauke. Jadi ini kita harus coba ya, diaduk biar mie-nya meresap terlebih dahulu. Selamat mencoba semua. Di sini saya akan kasih tunjuk kalian kalau setelah dia sudah meresap dan kita campur akan jadi begini. Jadi buat kalian kalau untuk jualan, kita biasanya pisahkan antara mie dan isinya. Nanti orang biasa di rumah atau ini baru sendiri isi. Kalau kita yang makan langsung di tempat, biasa langsung disiram seperti ini, kayak gitu ya. Jadi ini dia mie kuantong kita kawan-kawan ya.